Bertempat di Tanjung Uma, Batam, Kepulauan Riau, Kapolda Riau Irjen Pol Tabanabangun, Senin 19 Juni 2023, mengikuti pelaksanaan kegiatan bakti sosial religi dan bantuan sosial melalui Zoom Meeting yang digelar di Mabes Polri di Jakarta. Usai mengikuti kegiatan baksos dan bansos yang dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Irjen Pol Tabanabangun melepas bantuan sosial Polri yang disalurkan ke 34 Polda jajaran termasuk Polda Kepulauan Riau. Sebanyak 7.200 paket bantuan sosial disalurkan oleh Polda Riau dengan target penerima panti asuhan, nelayan, buruh, pemulung, dan pedagang kecil. Bantuan rumah ibadah diberikan untuk 5 masjid, 2 gereja, 2 vihara, dan 1 pura. Polda Riau juga memberikan bantuan sosial berupa fasilitas air bersih untuk warga yang kesulitan mendapatkan air bersih di Kepulauan Riau. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-77. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV.